Kanit Binpolmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan didampingi Panit Polmas melaksanakan kegiatan upacara bendera bulanan di SMP Negeri 274 Jakarta. Dalam upacara tersebut, Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna bertindak sebagai pembina upacara. Upacara tersebut dihadiri Kepala Sekolah SMP Negeri 274 Jakarta Bapak Sumitra, para guru dan staf SMP Negeri 274, serta peserta upacara siswa-siswi SMP Negeri 274 Jakarta sebanyak 400 pelajar. Dalam sambutannya, Kanit Polmas menyampaikan amanat dari Kapolda Metro Jaya, yaitu mengenai strategi Polmas yang merupakan program yang sangat tepat untuk pencegahan dan menangkal gangguan Kamtibmas. Karena yang menjadi komponen utama Polmas adalah kemitraan masyarakat dan problem solving. Sedangkan yang menjadi tujuan utama dari kemitraan adalah untuk menciptakan dan memelihara saling percaya antara Polri dan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.